pasukan Brunei di PMMFC 10 perlawanan, 8 kali menang, sekali seri dan sekali kalah setakat ini. Sepak mula untuk Tanjung Pagar United. Dalam keadaan hujan turun pada malam ini sudah pun bermula. Umpanan jauh mula diberikan, dibiarkan saja untuk bola keluar. Umpan saja. Umpanan jauh tapi dapat kepada pemain Tanjung Pagar. Melorongkan bola maksudnya kepada Sebastian tadi tapi tidak kesampaian. Terus saja perebutan. Lontaran ke dalam saya kira untuk pasukan Tanjung Pagar. Saya pekan percuma. Saja melakukan sepakan ditandu oleh pemain pertahanan kita, masih dapat dalam permainan kawasan sendiri, hampir terlepas, bahaya, dibiarkan saja kepada penjaga gol. Rosman tangkas bertindak. Rosman dapat merampas, umpanan jauh diberikan, dapat dikawal dengan baik Tosi. Umpan ke tengah, cantik. Terus saja mencari gerakan solo. Peluang terbaik kali ini. Bagaimana peluang terlepas? Cantik gerakan yang dilakukan, terpaksa ditolak keluar. Gerakan tangkas yang dilakukan oleh Roberto Alves tadi. Baru melakukan lontaran. Baik gerakan. Umpanan dapat dihadang. Sepakan sudut pertama untuk pasukan Brunei di PMMFC. Yo Gamble sebenarnya cuba memberikan hantaran lintang, ini dia. Aksi pemain pertahanan yang membantu. Sepakan sudut akan dilakukan. Empat gol pernah dijaringkan oleh. Baik, sepakan gol. Cantik. Sayang tepat kepada penjaga gol. Satu header yang cukup baik. Peluang terbaik di menit-menit awal. Panan. Mengatur gerakan Tanjung Pagar melakukan satu chips. Hantar satu percobaan. Sipi di sebelah tiang gol. Agak perlahan rentak permainan pasukan pemain-pemain Brunei di PMMFC ini. Belum menunjukkan agresif di menit-menit awal. Permainan agak seimbang. Ini dia gerak perlahan. Satu percobaan rembatan kaki kiri. Hanya melintasi gawang. Wardon melakukan sepakan. Baik gerakannya. Gamble ke tengah. Alves hantar lintang. Azwan Saleh. Bola ke bawah. Rosman. Baik gerakan Rosman. Bola ke tengah. Subuhi. Alves bersendirian. Bola ke bawah. Saleh, Azwan Ali, satu chips. Umpanan yang jauh, percuma kepada Wardon. Tenang saja Wardon, pemain yang berpengalaman, sudah sekian lama bersama dengan pasukan ini dan sebelum itu bersama pasukan Tebuan, berusia 32 tahun. Masih permainan bahaya, agak berbahaya sedikit. Sudah beberapa kali kesilapan yang dilakukan. Sepakan percuma diberikan bila pemain Brunei di PMMFC dilakukan tackle yang membahayakan. Ini dia Azwan Ali. Sepakan percuma
hampir garisan tepi. Sudah 7 menit separuh masa pertama ini. Itu dia Azwan Ali yang mendapat sedikit kecederaan tetapi masih mampu meneruskan permainan. Sepakan percuma akan dilakukan. Cukup baik sepakan tapi dapat ditanduk. Aziz Tamid bermain di sebelah pertahanan memberikan umpanan. Tidak mendapat sasaran. Baik. Prediction yang dilakukan Gamble. Tosi. Baik umpanan kali ini. Dan satu rebak yang ketiga. Cukup baik. Gol pertama. Ini dia penjaring gol pertama. Roy O'Donovan yang mempunyai umpanan yang cukup baik. Apabila pemain pertahanan melakukan satu kesilapan, gerak perlahan. Kita perhatikan, tendang saja melakukan placing. Roy O'Donovan memecahkan kesunyian jaringan pertama di menit ke-9. Sudah pun memecah kebuntuan walaupun di minit-minit awal beberapa kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain Brunei di PMMFC. Mudah-mudahan tidak akan berulang. Wardun melontarkan bola. Sekali lagi ini dia satu umpanan hantar lintang leret saja sebenarnya. Tenang. Satu placing yang cukup baik yang dilakukan oleh Roy O'Donovan. Terus saja kepada Sebastian. Sebastian melurung. Cantik peluang kali ini. Tapi Wardun sudah kemas. Bertindak. Cukup bijak Wardun. Hujan turun pada malam ini. Ini dia. Main Tanjung Pagar. Yang patut dikawal. Kerana mempunyai kelincahan. Asrar Rashid. Sepakan Wardun. Belakang. Tanjung Pagar mengatur gerakan. Lincah gerakan yang dilakukan Asrar Rashid. Terus saja mencari Ruzaini Zainal. Tolak kepada penjaga gol. Arif Orlian Harrison. Aspodesh yang melakukan tandukan tadi. Baik Dami. Gerakan yang dilakukan. Cantik. Dua pemain. Dan akhirnya dipersalahkan pemain Tanjung Pagar. Sepakan percuma. Mungkinlah rentak permainan agak berubah sedikit. Kerana hujan turun pada ketika ini. Azwan Saleh akan melakukan sepakan ini. Badannya cukup baik. Masih dalam permainan. Tolak kepada penjaga gol. Sempat menolak penjaga gol. Untuk melakukan clearance menyedari bahaya. Lontaran ke dalam. Kedudukan 1 Brunei di PMMFC 0 Tanjung Pagar ketika ini jaringan di menit ke-9 Roy O'Donovan. Lontaran ke dalam. Azwan Ali. Melahan saja. Alves tadi. Azwan balik. Tolak ke bawah. Tanjung Pagar mengatur gerakan. Baik umpanan. Pendapat melepaskan diri kali ini. 2 berlawan dengan 3. Baik hadangan yang dilakukan. Sekarang ke dalam. Walaupun pembantu pengadil mengangkatkan bendera tadi,
tapi Nadal memberikan advantage kerana pemain Tanjung Pagar sudah pun offside, lontaran ke dalam. Lontaran jauh akan diberikan saya kira. Dikawal ketat gerakan pemain Tanjung Pagar ini. Tapi bergerak dengan lincah. Baik, Azwan Ali bertindak. Sepakan penjuru untuk Tanjung Pagar di sebelah kiri gawang pasukan Brunei di PMMC. Inilah terlibat Azwan Ali. Sepakan sudut akan dilakukan oleh Ashraf Rashid. Apakah taktik kali ini yang akan dilakukan? Ashraf Rashid memberikan isyarat. Satu percobaan liar dari luar petak di. Kamil Ramdhani yang melakukan percobaan sebentar tadi. Hujan semakin kurang pada ketika ini. Sepakan gol akan dilakukan oleh Muhammad Wardun Haji Yusof. Sudah 19 minit separuh masa pertama sepakan Wardun. Tengah bulatan. Lincah. Mainan. Rasputic bertindak bijak. Mengetuai permainan pertahanan begitu konsisten. Tandukan ke tengah tidak dibantu. Osman bersedia. Bola keluar, loter ke dalam untuk Tanjung Pagar. Bahaya. Cukup lincah pemain ini. Patut dikawal dengan ketat. Tanjung Pagar bertindak bijak melakukan sepakan terkena pada Rosman Kamis, memberikan lontaran ke dalam untuk Tanjung Pagar. Mencari ruang sudut. Airin sekali lagi lontaran ke dalam untuk Tanjung Pagar. Ini dia. Hanafi Salih melakukan lontaran. Keluar. Akhirnya sepakan gol untuk Brunei di PMMFC. Wardun akan melakukan sepakan ini. Balik pada Azwan Ali. Tanjung Pagar mengatur gerakan melalui Ashraf Rashid. Haji Subuhi. Satu kesilapan sekali lagi. Advantage diberikan. Dan peluang untuk pasukan Tanjung Pagar. Ayah, satu rebatan tepat pada Wardun. Dibiarkan gerakan yang tidak dikawal. Ini dia, kita perhatikan panen yang diberikan. Satu chips yang dilakukan. Terus mendadak. Turning yang dilakukan. Terus kepada Wardun. Kita lihat dalam keadaan terbiar, gerakan yang cukup baik bersendirian Mosef Zerka. Main Brunei di PMMC dipersalahkan, diberikan peluang sepakan percuma. Deret saja. Haji Subuhi memberikan hantar lintang. Tolak oleh penjaga gol. Masih dalam permainan. Gerak lincah dapat dipatahkan. Masih dalam permainan. Baik gerakan. Maka lintang. Masih dapat dikawal. Gerakan bola bahaya. Offside. Terperangkap offside gerakan Mosef Zerka. Striker yang diharapkan oleh pemain Tanjung Pagar untuk bertindak sesuatu. Mempunyai peluang sebentar tadi. Tapi tidak mampu menyudahkannya apabila Wardun bersiap sedia.
Sepakan percuma untuk pasukan Brunei di PMMC. Tolak ke bawah kepada Wardun. Abdul Aziz. Terus pada Haji Subuhi. Tolak ke bawah Abdul Aziz. Wardun. Raspudic, Azwan Saleh. Balik pada Raspudic. Pada Abdul Aziz. Samit cari Haji Subuhi. Sedang permainan kepada Abdul Aziz. Balik pada Wardun. Raspudic. Azwan Saleh. Raspudic masih berligar-ligar di tempat sendiri. Umpanan jauh kali ini mulai diberikan. Tanduk ke belakang. Offside. Offside. Pembantu pengadil sudah mengangkatkan bendera. Inilah kelibat Rodrigo Tusi yang memberikan umpanan kepada Roberto Alves. Tapi sudah pun terperangkap offside. Arlen Harrison baru saja melakukan sepakan percuma. Bola keluar, lontar ke dalam untuk Tanjung Pagar. Kedudukan ketika ini Brunei di PMM 1 dan 0 Tanjung Pagar. Jaringan di minit ke-18. Roy O'Donovan yang mempunyai umpanan hantaran lintang dengan mudah melakukan placing. Gegarkan gawang pasukan Tanjung Pagar. Dan ketika ini mengatur gerakan pula Tanjung Pagar dalam kawasan Brunei di PMM 1. Perlahan saja. Dan bergerak dengan cantik. Inilah kita lihat gerak perlahan yang dilakukan. Dan kali ini diberikan kepada Wardun. Wardun. Sekali lagi. Panan. Kita lihat placing yang dilakukan oleh Roy O'Donovan di menit ke-9. Wardun akan melakukan sepakan. Baik sepakannya. Roy O'Donovan dan Tosi kali ini mendadak. Tosi bergerak bersendirian, sayang. Terjatuh pula Tosi. Akhirnya bola keluar, umpan lontaran ke dalam akan dilakukan untuk pasukan Tanjung Pagar. Dilakukan oleh Rozaini Zainal, pendek saja. Untuk lawanan mempersalahkan pula kali ini Roberto Alves. Berikan teguran. Dalam keadaan padang yang licin, baru saja hujan teduh, kad kuning dilayangkan untuk Roberto Alves. Dilakukan oleh Tengku Musyadat ke belakang. Haji Subuhi melakukan clearance. Gamble telah ke belakang. Rosman. Baik gerakan Rosman bersendirian. Dipintas. Gamble agak lambat bertindak. Gerakan lincah bahaya bagi pasukan Brunei di PMMC. Dipersalahkan pula. Kad kuning dilayangkan kali ini Raspudic. Kad kuning Raspudic yang bertindak agresif. Pasukan Brunei di PMM FC mendahului pasukan Tanjung Pagar. Kita mengharapkan tidak begitu emosional. Kita perhatikan gerak perlahan. Itu dia Raspudic. Ia menjatuhkan Sebastian Etembel. Sepakan percuma. Dua pemain yang berada di sana, Masyaf Zerka dan juga Rozaini Zainal. Lepkan whistle. Leret saja. Tidak mampu melakukan dummy. Dan clearance yang cukup baik. Antaran Leret dapat dihadang. Tandukan yang cukup baik. Tapi terlalu kencang. Pemain pertahanan mengawal. Tosi juga terlepas. Baik, Tosi merampas. Donovan melurkan bola. Sayang.
tidak bersedia. Tosi tidak bersedia. Masih di tempat sendiri. Tengku Musyadat kepada penjaga gol. Orlean Harrison. Leret saja. Nyaris dapat dipintas oleh Roy O'Donovan. Terus kepada Rozaini Zainal. Kembali kepada Hafiz. Tengku Musyadat sebenarnya. Aurelian. Tengku Musyadat. Baik Tengku Musyadat. Rozaini. Telah gerakan-gerakan lincah pemain Tanjung Pagar yang patut dikekang gerakan mereka. Umpanan jauh kali ini. Wardun mendekat kemas. Antar saja perlahan. Azwan Ali terlepas. Mengatur gerakan kembali. Tanjung Pagar melakukan satu chip. Dibiarkan saja. Kerana pemain Tanjung Pagar sudah pun offside. Wardun membiarkan saja sebenarnya. Bukan satu Brunei di PMM FC kosong Tanjung Pagar. Brunei di PMM FC di tangga yang teratas dengan 25 mata agak selesa. Meninggalkan pasukan di tempat kedua Warriors dengan 21 mata. Sementara Tanjung Pagar di tangga ke-10. Wardun baru melakukan sepakan cukup baik. Banan yang cukup baik. Oh sayang. Pengatur pengadil sudah mengangkatkan bendera. Dia pembantu pengadil pertama. Muhammad Syarkawi. Tidak teragak-agak untuk mengangkatkan bendera. Direct saja mencari Rozaini Zainal. Balik pada Rozaini. Bawah. Dibiarkan saja kepada penjaga gol Orlean. Perlahan kepada Tengku Musyadat. Bijak pemain-pemain Tanjung Pagar ini mencari ruang. Cukup membahayakan juga. Tanduk ke belakang. Mengatur gerakan kali ini. Melalui Haya. Hantaran yang cukup membahayakan. Biaran still lakukan. Bola keluar, lontaran ke dalam. Inilah Monsef Zerka. Yang juga patut dikawal dengan gerakan-gerakan yang bahaya. Kali ini percubaan antara lintang masih dapat dikawal. Tandukan memberikan sepakan gol untuk pasukan Brunei di PMM FC. Sudah 39 minit, 34 minit separuh masa pertama ini. Lala Wardun yang akan melakukan sepakan. Pemain yang sudah beraksi begitu lama. Leret saja. Azwan Saleh hantar lintang. Joe Campbell. Tosi juga terjatuh. Cantik gerakan pemain Tanjung Pagar. Itulah kelincahan pemain Tanjung Pagar. Seperti yang saya katakan, individu skill Tanjung Pagar patut diperhatikan. Lontaran ke dalam untuk Tanjung Pagar. Dikawal oleh pemain Tanjung Pagar. Cukup baik gerakannya, bahaya. Dan clearance yang dilakukan. Masih dikawal oleh pemain Tanjung Pagar. Satu umpanan jauh, dibiarkan saja. Berikan lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei di PMM FC. Rosman. Satu set yang cukup baik. Peluang kali ini. Kemana kali ini peluang? Tidak dibantu. Satu chip. Dan terbuka gol. Di menit ke-44. Flying header.
Flying header. Inilah penyokong-penyokong yang begitu ceria. Umpanan Roy Donovan ini melakukan umpanan. Disudahkan. Sekali lagi. Flying header yang cukup cantik. Dan dalam lompatan melakukan tandukan. Mengatur gerakan pula. Daniel Paga dapat dipatahkan. Donovan juga terlepas. Mengatur gerakan kembali. Menyumpangkan menurunkan bola. Offside. Di minit ke-44. Inilah Roy O'Donovan sekali lagi melakukan chips. Tandukan yang dilakukan. Dalam lompatan. Cukup baik. Hanya tinggal lebih satu minit saja lagi separuh masa pertama ini. Warden melakukan sepakan. Nah, percuma untuk pasukan Brunei di PMMFC. Rodrigo Tosi yang mendapat kecederaan. Dari perlawanan. Memanggil pemain Tanjung Pagar United kerana membantah pengadil. Berikan teguran. Sepakan percuma. Berada di sana ialah Azwan Ali. Yang akan melakukan sepakan bersama Rosman di sana. Satu chips yang dilakukan. Empat kepada penjaga gol. Arlene Harrison, penjaga gol pasukan Tanjung Pagar yang berbadan sasa. Sudah dua pasukan Brunei di PMMFC. Kosong. Tanjung Pagar United. Pemain Tanjung Pagar dipersalahkan. Adil melayangkan kad kuning kali ini. Untuk Sebastian Estembel. Ialah Sebastian yang cuba melakukan tackle yang agak kasar. Satu minit masa tambahan. Lawanan sepenuhnya sudah pun tamat di separuh masa pertama ini. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei di PMMFC. Akan dilakukan oleh Joe Campbell tadi. Ciri Roy O'Donovan. Campbell. Haji Subuhi. Akhirnya bola keluar. Untuk Tanjung Pagar dilakukan oleh Jamil Ramadhani tadi. Ditolak keluar oleh main pertahanan. Sekali lagi pengadil perlawanan melayangkan kad kuning pula kali ini pemain Brunei di PMMFC. Perlawanan menenangkan keadaan. Sedikit emosi pemain Tanjung Pagar yang terpaksa bekerja keras setelah tinggalan 0-2 ketika ini. Berada di sana Sebastian Tembel dan juga inilah benteng yang dibuat. Sebastian melakukan satu chips. Agak liar. Jauh tersasar.
Perlawanan akan ditamatkan pada bila-bila masa. Sepakan gol untuk pasukan Brunei di PM Malaysia mendahului pasukan Natanyo Pagar United dengan 2-0 ketika ini. Ini dia gerak perlahan, agak jauh tersasar, tenang saja Wardon, sepakan Wardon kali ini. Itulah wesel penamat di separuh masa pertama dengan kedudukan 2 pasukan Brunei di PMML Simdoli pasukan Tanjung Pagar 0 ketika ini. Kita akan jumpa di separuh masa kedua nanti. Untuk pasukan Brunei di PMML, separuh masa kedua baru saja dilakukan, kedudukan ketika ini. Atur gerakan Antalitang. Satu tadi gol. Jaringan begitu cepat. Kurang dari satu minit di separuh masa kedua. Inilah kegembiraan penonton-penonton penyokong-penyokong pasukan Brunei di PMM FC. Ini adalah umpanan Azwan Ali, dilepas. Ini yang dilakukan Roy O'Donovan, melakukan sekali lagi satu placing yang cukup baik di menit ke-46. Di menit-menit awal sekali lagi peluang, tapi dapat kepada penjaga gol. Belum pun sampai satu minit perlawanan di separuh masa kedua. Kurang dari satu minit. Sumbangan kedua Roy O'Donovan sebentar tadi. Ayo tiga lapis kelapa. Lontaran ke dalam untuk pasukan Tanjung Pagar dan dilakukan oleh Hanafi Saleh. Lakukan lontar kepada Firdaus Idris. Badan dapat dihadang. 1-2. Cantik backheel yang dilakukan, mengatur gerakan kontak yang dilakukan. Oh sayang umpannya tidak mendapat sasaran. Mengatur gerakan pula Tanjung Pagar kali ini. Dapat dihadang. Gembel bersendirian. Alves. Alves. Belak ke belakang. Terus saja kepada Azwan Saleh. Rasmurej. Aziz Tamit. Tenang saja setelah menjaringkan gol pertama di separuh masa kedua ini. Tidak sampai satu minit untuk mendahului pasukan Tanjung Pagar. Clearance yang dilakukan Azwan Ali, tenang saja untuk melakukan lontaran. Lontaran baru dilakukan. Balik pada Azwan Ali. Cukup bisa Azwan Ali. Sepakan leret saja. Rebatan kencang yang dilakukan oleh pemain pertahanan Roberto Alves. Dipintas oleh Azwan Ali. Ini aksen keceriaan yang dilakukan dibuat oleh Roy O'Donovan apabila melakukan jaringan. Yes.
Dan kita lihat Azwan Saleh. Azwan Ali kembali ke bawah. Tenang saja Wardun. Raspodic. Terlepas kali ini. Azwan Saleh terlepas. Pergelutan, oh tidak sebenarnya menjatuhkan diri. Tapi pembantu pengadil mengangkatkan bendera walaupun sebenarnya saya kira Azwan Saleh dilayangkan kad kuning. Sudah tiga kad kuning untuk pemain pasukan Brunei di PMMFC. Azwan Saleh agak kesal. Tapi itulah keputusan pengadil. Sepakan percuma di luar petak ini. Terlihat di luar sebenarnya tetapi akhirnya menjatuhkan diri. Satu posisi yang cukup membahayakan. Berada di sana Kamal Ramadhani yang akan melakukan sepakan ini. Sepakan kaki kidal Kamal Ramadhani. Kamal Ramadhani menunggu isyarat dari pengadil untuk meniupkan whistle. Melakukan satu rembatan dapat dihadang melalui tandukan. Agak kental benteng yang dibuat oleh pemain pertahanan Brunei di PMMFC walaupun akhirnya memberikan lontaran ke dalam. Main Brunei di PMMFC menghadapi kecurangan Boris Rasporik. Masih mampu untuk meneruskan permainan. Lontaran ke dalam untuk Tanjung Pagar. Akan dilakukan oleh Hanafi Saleh baru saja melakukan lontaran. Dipintas. Terpaksa tolak ke bawah untuk melakukan clearance. Donovan cuba memberikan cabaran. Oh, sayang. Masih dalam kawasan sendiri. Ashraf Rashid. Aziz Osman pada penjaga gol. Orlean Harrison. Umpanan jauh, siapa yang dicari? Apakah Sebastian? Akhirnya bola keluar, tidak tepat sasaran. Agak gelisah juga jurulatih pasukan Tanjung Pagar United FC, Patrick Wiley. Lontaran baru dilakukan baik. Dosi, cantik. Tolakan yang dilakukan. Akhirnya dapat dirampas. Satu dua yang dilakukan, taktik yang cukup baik. Tanjung Pagar semakin lincah di separuh masa kedua. Seperti yang saya katakan, perlu berhati-hati kerana kelincahan pemain Tanjung Pagar cukup membahayakan kali ini. Antar lintang dapat dihadang oleh Rosman. Rosman cukup bijak melakukan rembatan. Kontak yang dilakukan. Rossi urutkan bola kepada rakannya. Peluang terbaik kali ini. Cuba bersendirian. Donovan hantar lintang. Cukup bijak. Cari ruang. Gamble. Offside. Sayang. Dan dengan Alves dan Tosi sebentar tadi. Namun sayang terperangkap offside. Kita melihat di separuh masa kedua ini agak rancak sedikit rentak permainan. Kita perhatikan offside. Oh, saya terlepas bahaya kepasukan Brunei di PBB. Satu percobaan. Rosman dapat menembus. Bagaimana peluang untuk Tanjung Pagar rata lintang. Coba menerjang gawang.
Karena lintang sebentar tadi, namun tidak dibantu pemain Tanjung Pagar akhirnya. Sedikit. Kita lihat Wardun sempat menepis. Namun Aji Subuhi juga bersedia untuk membantu. Kita lihat. Dan akhirnya keluar. Dan inilah kita lihat Wardun bertindak tangkas. Bergempanan peluang pasukan Brunei DPM FC melakukan sesuatu kali ini. Dari sebelah kanan pasukan. Oh sayang. Terlalu kuat. Tanjung Pagar United dipintas Abdul Aziz pada penjaga gol. Lurukan bola terlalu cepat, dibiarkan saja ke belakang. Akhirnya dapat dirampas Rasputic. Bola keluar, sepakan gol. Pasukan Brunei di PMMFC akan membuat pertukaran. Memasukkan Sarul Sahri. Menggantikan Azwan Saleh. Azwan Saleh sudah menerima satu kad kuning tadi. Main pertahanan digantikan oleh Sarul Sahri. Saya kira akan bermain di sayap sebelah kiri menggantikan Azwan Saleh. Inilah Sarul Sahri dan Azwan Saleh yang juga bertindak cemerlang. Hampir melakukan jaringan di menit-menit awal tadi di separuh masa pertama. Sarul Sahri juga perlu kita perhatikan kelincahan Sarul Sahri yang banyak memberikan sumbangan gerakan dan umpanan. Wardun baru melakukan tendukan ke belakang. Masih dikawling. Oh sayang, umpanan terlalu kuat. Jaga gol melontar bola keluar kerana salah seorang pemain Tanjung Pagar mendapat kecederaan. Dapat dirampas oleh pemain Tanjung Pagar. Akhirnya bola keluar. Dipersalahkan Azwan Ali untuk sepakan percuma bagi pasukan Tanjung Pagar. Hanya tinggal 5 minit berbaki. Permainan ini sedang pasukan Brunei di PMMFC menduli agak selesa. Masih dalam kawasan sendiri. Diberikan tekanan. Hampir Roy Donovan memberikan cabaran. Hampir berhasil. Hafiz Kamil Ramdhani tadi. Ashraf memberikan umpanan. Balik pada Ashraf. Hantar lintang. Firdaus memberikan satu chips. Tanduk ke belakang. Sepakan sudut. Cantik tindakan Aji Subuh yang bertindak dengan baik. Melakukan percobaan deret, dapat dihadang. Bola keluar, masih dalam permainan, tapi diteruskan saja. Sepakan sudut. Berbaki 3 minit. Sepakan sudut cukup baik ditanduk. Clearance yang dilakukan. Baik, Sarul. Sarul memberikan umpanan. Donovan baik. Terkena tangan. Tidak, kata pengadil, teruskan saja. Ball to hand. Offside.
Sepakan percuma untuk pasukan Brunei di PMMFC. Ini dia gerak perlahan, kita perhatikan posisi offside. Rodrigo Tosi akan digantikan oleh Sarazin Said dalam masa saya kira hanya 2 minit. Sarazin, inilah kelibat Sarazin, berusia 28 tahun, bermain di barisan penyerang. Tanduk ke belakang dibiarkan saja. Backheel pada Najib. Crossman cantik pada Cyril. Crossman berikan umpanan dan pergelutan di sana. Okay, Selvendren Tengku Musyadat. Dalam berligar-ligar cuba dicabar. Perlawanan akan ditamatkan kurang dari 1 minit. Amir Ramdhani. Terus kepada penjaga gol, cuba dicabar Roy O'Donovan. Aurelian. Pada Hafiz. Berikan bola. Satu chips. Dan kembali dipintas. Firda Ashraf. Firdaus. Firdaus. Dibiarkan saja kepada Wardon. 3 minit diberikan. Perlawanan 90 minit sudah pun berakhir. 3 minit masa tambahan. Mampukah Sarazin memberikan sumbangan sesuatu dalam masa 3 minit untuk pasukan Brunei di PMMFC? Kalau suatu ketika dulu, barisan depan diserahkan kepada Sarazin, tetapi kali ini lebih banyak disimpan di bangku simpanan. Dan oh, kurang tepat panen yang diberikan. Akhirnya bola keluar, loter ke dalam untuk Tanjung Pagar. Rasanya 3 mata penuh semakin pasti. Dan kali ini peluang terbaik. Sayang, kesilapan yang dilakukan. Saya bakal percuma untuk Tanjung Pagar dalam kawasan sendiri. Mengatur gerakan bola keluar. Masih lagi dalam permainan. Cuma mengatur gerakan, dikejar kali ini oleh Sarazin. Terus kepada penjaga gol. Lawanan akan ditamatkan pada bila-bila masa. Osef. Onsek. Tapi tidak dibantu. Cyril memberikan umpanan. Dapat dihadang oleh pemain pertahanan. Hafiz cukup lincah. Kali ini di Rosman dipersalahkan sepakan percuma. Nah, diberikan saja kepada Hanafi Saleh. Tidak, kepada Sebastian Etembol. Sebastian akan melakukan sepakan percuma. Pastinya akan melakukan satu chips. Leret saja dibiarkan oleh Wardon. Cukup tenang Wardon kerana menyedari cukup jauh dari posisi yang membahayakan. Saya kira perlawanan akan ditamatkan bila-bila masa. Mungkinkah ini sepakan terakhir untuk Wardon setelah 3 minit masa tambahan akan berakhir. Wardon
Lambat sedikit Wardon. Sekali lagi pemain lincah. Dipersalahkan. Najib yang dipersalahkan. Sepakan percuma. Satu posisi yang agak jauh. Rasanya tidak mencabar, namun perlu berhati-hati di menit-menit terakhir. Sepakan dilakukan oleh Tengku Musyadat. Melakukan satu chips. Masih dalam permainan. Lorongkan bola kepada Azwan Ali. Lorongkan kepada Sarazin. Sarazin lorongkan bola kali ini peluang. Sarazin! Gol! Gol keempat. Seperti yang saya katakan, ternyata Sarazin mampu melakukan sesuatu, memberikan sumbangan yang bermakna, yang dinanti-nantikan. Di menit-menit terakhir kita perhatikan Sarazin melakukan placing mengelirukan penjaga gol Tanjung Pagar Aurelian Harrison. Umpanan yang cukup baik untuk Sarazin. Itulah akhirnya 4-0. Saya kira perlawanan akan ditamatkan pada bila-bila masa. Itulah tamatnya perlawanan dengan kemenangan untuk pasukan Brunei di PMM FC. Seperti yang saya katakan, akhirnya mampu juga Sarazin memberikan sumbangan satu gol walaupun di menit-menit akhir dimasukkan dalam perlawanan penutup tirai di pusingan pertama. Dan akan kita nantikan aksi di pusingan kedua nanti. Itulah kemenangan untuk pasukan Brunei di PMM FC 4-0 Tanjung Pagar United FC. Jumpa lagi, Selma Rumat, Maju Sukan untuk Negara Brunei Yakin.